sekarang yang tidak boleh adalah kalau dana itu diperoleh secara ilegal, gitu. Ilegal dalam pengertian diterima dari organisasi yang terlarang, gitu ya, dan untuk kegiatan yang terlarang juga. Nah, itu yang bisa diseret atau ditarik menjadi tindak pidana, gitu. Tapi sepanjang itu pemberian dana baik yang memberikan maupun yang menerima itu legal, sebenarnya nggak ada masalah, gitu. Ya, tidak ada masalah. Karena memang setiap organisasi pasti akan menerima dana selain mendanai dirinya, tapi juga ada pasti menerima dana dari luar gitu. Begitu, Pak. Pak Fikar, artinya kalau soal aliran dana ini bisa langsung menjadi pengembangan kasus itu ya? Betul. Jadi kalau penerimaan dana ini ya tinggal dicek aja siapa yang memberikan dananya, kan begitu, ya kan? Siapa yang memberikan dananya dan untuk kegiatan apa? Karena kan kabarnya ya. Ini untuk kegiatan NII, jadinya kan gitu ya, Negara Islam Indonesia. Nah itu, kalau itu bisa dibuktikan, maka itu menjadi terlarang. Ya, maka itu menjadi pidana, gitu. Artinya mendanai kegiatan yang terlarang, gitu. Dan itu bisa diproses hukum, gitu. Artinya bisa menjadi perkara sendiri, gitu. Ya, sangat sangat mungkin akan dipisah perkaranya kalau kalau sampai umpamanya ada kegiatan supersip seperti itu, umpamanya menerima dana untuk satu tujuan, umpamanya mendirikan negara Islam sendiri, umpamanya. Nah itu ada prosesnya tersendiri. Tetapi kalau kejahatan yang lain, ya seperti tadi apa namanya pelecehan dan ini, ya itu bisa disatukan, ya bisa sekaligus bersama-sama, begitu. Ya, disidangkannya bersama-sama dalam satu perkara, begitu.